Bruce Buffer belum selesai melaksanakan tugasnya. Iwan Kutilaba sudah lebih dulu bernafsu ingin menyerang Magomed Ankalaev di pertemuan pertama. Ternyata sifat tergesa-gesanya hanya bertahan 38 detik. Iwan memang belum roboh, tetapi sudah oleng akibat serangan Ankalaev yang memaksa wasit menghentikan pertarungan. Walaupun mendapat protes keras dari Iwan karena dirinya masih mampu untuk melawan. 8 bulan kemudian mereka melakukan rematch. Upaya Iwan Kutilaba untuk membalas dendam kandas di ronde pertama. 46 detik tersisa, hukuman Ankalaev membuat Iwan terkapar dan dihujani pukulan sampai tak berdaya. Magomed Ankalaev dinyatakan menang KO brutal.